Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, dimanapun kalian berada, di kesempatan kali ini, saya mau membuat tutorial tentang cara mengikat mata pancing ya, untuk ikan dasaran. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pembuatannya teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah siapkan pemberatnya dan mata kailnya. Hari ini kita buat khusus untuk dua mata aja teman-teman ya. Nah, bunting dan ini mata kail juga. Oke teman-teman, kita ikat dulu pemberatnya teman-teman. Nah, kita ikat dulu pemberatnya. Nah, teman-teman seperti ini ya teman-teman ya. Ya, ditarik kuat agar tidak mudah untuk terlepas teman-teman atau putus. Nah, ini baru pemberatnya teman-teman ya. Sekarang kita masukkan dalam pemberatnya ini besinya nih. Ah, terserah teman-teman mau pakai besi atau timah, terserah teman-teman aja. Sekarang saya ada pakai besi. Nah, ini pemberat saya teman-teman ya. Sekarang kita masukkan yang ini di dalam sini ya teman-teman ya. Nah, ini kan ada sama seperti ini, jadi kita masukkan dalam sini. Nah, terus kita tarik sampai di sini ya teman-teman ya. Nah, sini masukkan di dalam pemberatnya seperti ini. Nah, baru kita tarik. Ah, seperti itu teman-teman, sudah jadi. Nah, sekarang kita ikat mata pancingnya, mata kailnya teman-teman. Nah, teman-teman buat seperti ini. Harus dua kali. Masukkan di dalam seperti ini ya. Nah, satu yang ini masuk ke dalam sini. Seperti ini teman-teman. Ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan kailnya ini. Kailnya ini teman-teman ya. Ini. Kita ambil satu, baru kita masuk, kasih masuk di dalam sini. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Baru kita tarik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, begitu caranya teman-teman ya. Ah, oke teman-teman, sekarang sudah satu ya teman-teman ya. Lakukan lagi seperti yang tadi teman-teman. Terserah teman-teman mau jaraknya sampai di mana ya, berapa meter atau 1 meter atau 2, terserah teman-teman. Ah, seperti ini lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Kita masukkan
karirnya di dalam sini kembali ya teman-teman ya. Seperti ini. Baru kita tarik. Seperti itu teman-teman. Seperti biasa macam tadi ya teman-teman ya. Lihat. Ikat lagi ke kiri. Ikat lagi ke kanan. Tarik kuat teman-teman. Agar mata pancingnya itu semakin kuat. Seperti ini teman-teman ya. Nah, sudah jadi teman-teman. Coba teman-teman lihat. Sudah jadi kan? Nah, oke teman-teman. Bagi saya gampang banget teman-teman ya. Kalau teman-teman melakukan seperti cara yang saya lakukan tadi. Agar tidak mudah untuk terlepas atau putus. Oke teman-teman. Videonya sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.